Hey guys, welcome back to the channel. Episod kali ini sangat simple, sangat pendek, yang mana kita akan tengok di unsaturation test untuk alkin. Nak tahu lebih lanjut? Stay tuned. Hai, assalamualaikum. Welcome back to the channel. As I mentioned earlier, episod kali ini will be short and simple, yang mana kita akan tengok benda yang simple saja yang akan ulang balik apa yang anda dah belajar sebelum ni. Okay, kita tengok objektif kita. Kita nak explain yang pertama adalah Bayes test, ha, familiar kan? Untuk unsaturation test of alkene dan juga bromine in dichloromethane. Ada dua test yang kita akan tengok kat sini. Tanpa melengahkan masa, terus kita tengok di unsaturation test of alkene. So untuk makluman kamu, there are two tests yang kamu boleh buat untuk differentiate between alkanes and alkenes. Yang pertama adalah Bayes test, yang kedua adalah bromine test. Kita tengok Bayes test dulu. Bayes test ni basically adalah kita guna dilute alkaline potassium permanganate. Okay, dan conditionnya mesti dalam keadaan cold ataupun room temperature lah. Mesti kita guna cold. Okay, observation yang kita nak tengok adalah the first one, dia punya purple color of KMnO4 akan decolorize, dan yang kedua, the brown precipitate of MnO2 akan terhasil. So ini adalah warna purple tu. Okay, KMnO4. So kita ambil contoh, kalau alkene, bila kita nak report dalam exam, the first thing yang kita kena cakap adalah purple color of KMnO4 decolorize and formation of brown precipitate. This is to alkene. Contoh macam ni reaction dia. Kena tulis equation, mesti include this arrow. Anak panah turun ke bawah kena tunjuk. Anak panah turun ke bawah menunjukkan wujudnya mendakan brown precipitate tu. Okay, kalau alkene, dia you boleh tulis the purple color of KMnO4 remain unchanged ataupun no observable changes. Dan untuk equation, you tulis balik semua reagent dia, tapi dekat bahagian produk tulis no observable changes. Tak boleh tulis no reaction. Mesti tulis no observable changes. So brown precipitate tu macam ni lah you akan nampak bila you buat eksperimen tu. Okay, you akan nampak brown precipitate. Okay, so ini basically adalah Bayes test. Bayes test yang mana test yang kita guna untuk distinguish between alkene dan alkene. So kalau kata you tak ada KMnO4, kita ada lagi satu test yang kita boleh buat, which is nama dia adalah bromine test. Bromine test, reagent yang digunakan adalah Br2 in dichloromethane, Br2 in CH2Cl2. Condition dia mesti dalam keadaan dark. Okay, dan observation, the reddish brown color of bromine decolorize. So inilah warna bromine, reddish brown tu. Kenapa mesti dark? Sebab bromine, kalau kita nak compare between alkene dan alkene, if you buat dalam keadaan cerah, ada sinaran UV, alkene akan react. The purpose of unsaturation test ni, kita nak distinguish. Contoh, saya bagi kamu dua beaker, you kena tentukan which one is alkene, which one is alkene. So the thing you have to do is you masuklah reagent tu, dan mesti ada satu benda yang positif, satu yang negatif. So in this case, kita nak negative result tu pada alkene. Cara nak tulis equation dia, okay, untuk alkene, observation dia adalah the reddish brown color of bromine decolorize. Okay, dan untuk alkene, the reddish brown color of bromine remain unchanged ataupun no observable changes. So itu adalah cara you jawab, dan mesti ada perkataan dark ni. Okay, so ini adalah untuk bromine test. Ada dua test yang kita boleh buat. Satu adalah Bayes test, satu lagi adalah bromine test. Okay, so I really hope you enjoy this video. Video ni sangat-sangat pendek, sangat cepat saja. Basically, kita dah ulang balik apa yang kita tengok pada hari tu. And this is the last episode untuk chapter hydrocarbon. In next episode, kita akan masuk new chapter. That means saya akan tukar warna baju. Kita akan tengok warna apa pula untuk chapter benzene. Terus berusaha, jangan mengalah sebab perjuangan anda belum selesai lagi. With that, thank you for watching. See you next time. Assalamualaikum. Bye.